Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ayyuhal muslimun wal muslimat a'azzani Allah wa iyyakum ikhwatul iman sekalian. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Hadis ke-12. Masih lagi dalam bab yang keempat. Barang siapa bertemu Allah dalam keadaan beriman tanpa ada keraguan dalam hatinya, maka ia akan masuk syurga. Baik, insyaAllah. Hadis ke-12, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala kunna ku'udan hawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Abu Bakar wa Umar fi nafar. Kata Abu Hurairah, kami duduk di sekitar atau di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama kami Abu Bakar dan juga Umar fi nafar, dalam satu kumpulan kami. Jadi cerita Abu Hurairah di sini, Abu Hurairah menceritakan bahawa satu hari beliau duduk bersama dengan Rasulullah. Dan ini adalah salah satu daripada teks yang jelas menunjukkan hadis ini ataupun peristiwa ini dilalui oleh Abu Bakar sendiri. Kerana kita maklum bahawa bukan semua hadis Abu Bakar mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi adapun kisah-kisah yang ternyata jelas dalam teks penyampaian dari Abu Hurairah, kunna ku'udan. Bila kata kunna ku'udan ni, kami duduk bersama dengan Rasulullah. Adakah itu membuktikan Abu Hurairah ada pada ketika itu? Belum. Belum lagi. Ya. Ya, kerana ini adalah penceritaan, hadis adalah penceritaan. Kalau Abu Qala Abu Hurairah, kalau berkata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata kunna ku'udan, adalah kami dulu duduk di sekeliling Nabi, belum tentu Abu Hurairah ada dalam peristiwa itu. Kemungkinan yang menceritakan itu adalah sahabat lain. Nah, ni nampak tak, secara zahir kita nampak macam Abu Hurairah ada. Tetapi peristiwa ni, ya, Abu Hurairah memang ada, tetapi bukan dibuktikan pada teks ini. Akan datang teks dalam hadis ini yang membuktikan Abu Hurairah memang ada di situ. Dan wa ma'ana Abu Bakar wa Umar fi nafar. Kenapa disebut Abu Bakar dan Umar? Itu kerana kemuliaan. Apabila nak sebut satu peristiwa dan Abu Bakar dan Umar ada di situ, ketinggian kedua-dua sahabat ini menguatkan ataupun menjadikan kisah yang berlaku itu ataupun kisah yang diceritakan itu ada value tambah dari segi kemuliaan dia. Ya. Bahkan kalau kita lihat bila berlaku at-ta'arud bainal ahadith, bila berlakunya pertembungan, terutama dalam masalah fiqh, berlakunya pertembungan antara hadis, ya, ada banyak kaedah yang para ulama gunakan untuk mencari suatu natijah, keputusan. Okey. Antara yang pernah kita tahu apa? Bila bertembung ni, pertembungan pertama akan melihat kepada darajat lah, hukum. So kita tentukan itu dulu. Tak guna kita nak himpun, kita nak tarjih apa semua kalau kita tak lihat kepada hukum hadis. Kalau bertembung antara sahih dan daif, no point lah pertembungan itu. Tetapi sekiranya hukumnya disepakati min haitul maqbul, kedua-duanya diterima, maka apa yang para ulama lakukan, kaedah yang para ulama lakukan, antaranya kaedah yang paling kita panggil paling tenang lah bahasa kita lah, adalah para ulama itu al-jam'u bainal ahadis. Mereka himpunkan antara hadis, cuba mencari di manakah persamaan di sebalik pertembungan teks yang didapatkan dalam hadis itu.
Sudah dicari tembungannya. Okey. Kerana memang ada hadis yang bertembung, kerana salah satunya memang salah. Itu seperti hadis sahih yang dibawa oleh Ibnu Abbas. Minggu lepas saya syarahkan tentang hujan kemarau di zaman Umar, bukan Ibnu Abbas ya, Abbas sebenarnya yang doa. Itu saya dengar balik, ada sahabat kita beritahu. Saya sebut Ibnu Abbas, bukan Ibnu Abbas, Abbas ya, Abbas. Baik. Ibnu Abbas kisahkan tentang ibu saudaranya Maimunah berkahwin dengan Nabi dalam keadaan Nabi berihram kan. Itu hadis tu jelas sahih ya. Akan tetapi Maimunah sahibul kisah, Maimunah sendiri pemilik kepada kisah itu menceritakan sebaliknya. Bertembung tak? Bertembung. Ya, bertembung, dan itu tidak dikira sebagai ittirab ketidaksamaan, kerana ternyata perkataan Ibnu Abbas itu menyelisihi hukum yang maklum, hukum yang makruf, iaitu diharamkan perkahwinan dalam ihram. Itu ternyata salah. Tetapi bagaimana dengan pertembungan-pertembungan hadis lain? Antaranya para ulama akan cuba untuk himpunkan. Baik. Dan ada ulama yang cenderung untuk tarjih dan ada ulama yang cenderung untuk tidak mentarjih antara hadis yang bertembung. Kenapa saya bawa kisah ni? Antara kaedah pentarjihan, tarjih tahu kan? Tak tahu ulama. Tuan-tuan, tuan-tuan kalau tak jelas dengan word, tuan-tuan bagi tahu lah. Saya takut saya syok sendiri bila sebab sebab saya perasan kalau ustaz-ustaz ngajar kat kuliah dia syok sendiri. Kan? Saya faham ustaz ni sebut, saya kata audien faham ke makna tu. Kan? Macam baru-baru ni saya solat Isyak, bukan solat Isyak, nak solat Isyak, tunggu je ada ceramah tu ustaz tu. Saya tak tahulah ustaz tu dia ngajar tajuk apa sebab saya masuk lewat kan. Dia sebut perkataan term dalam bahasa Arab lah. Selamba dia goreng. Jadi saya kata tengok audien ni faham ke tak faham. Kan? Tarjih maknanya menguatkan. Daripada perkataan rojaha, rojaha, menguatkan hadis mana yang lebih kuat antara dua hadis atau lebih yang bertembung itu. Itu makna tarjih. Ya? Dan ni nak tarjih ni bukan kita boleh pilih aku rasa ni kuat kot. Bukan. Tarjih ni ada banyak kaedah dia. Ya? Baik. So nak melakukan proses pentarjihan atau menguatkan hadis mana yang lebih kuat, maka salah satu kaedah yang para ulama gunakan adalah melihat kepada kasratul ruwat. Maksud dia apa kasratul ruwat? Maksud dia hadis mana yang lebih banyak perawi dia. Itu salah satu kaedah. Ada banyak kaedah lain, tapi ada salah satu kaedah. Hadis mana yang lebih banyak perawi dia. Okey. So, contoh, saya bawa satu contoh. Kaedah ni diperselisihkan. Majoriti ulama menerima kaedah ini. Tetapi Al-Imam Abu Hanifah dan juga pendukungnya Abu Yusuf, beliau antara yang menolak. Mereka antara yang menolak kaedah ini. Jadi kita lihat yang menerima, mereka nisbahkan kepada satu kisah yang berlaku di zaman Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, cerita tentang Zulyadain. Nabi solat asar kurang rakaat, dua rakaat. Okey. Yang Zulyadain datang jumpa Nabi SAW, ya. Yeah? Dia tanya kepada Nabi, "Hal nasita am kusiratis salah?" Kamu lupa ataupun solat telah dikosarkan daripada 4 jadi 2. Kisah tu kan? So, kita maklum kisah tu pernah berlaku, pernah kita dengar, pernah kita baca kan. Apa tindakan Nabi? Nabi tak terus terima perkataan Zulyadain, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Menunjukkan apa? Nabi nak confirmation daripada ramainya sahabat. Sebab itu daripada peristiwa itu diambil kaedah untuk salah satu mentarjih menguatkan hadis adalah nilai kasratul ruwat, banyaknya seseorang rawi pada hadis itu menyebabkan hadis itu jadi lebih kuat. Kenapa hari ini kita solat jenazah takbir 4 rakaat? 4 kali takbir, bukan 4 rakaat, 4 kali takbir. Kerana ada hadis yang menyatakan 5 dan lebih. Tetapi kerana kedudukan 4 rakaat itu, dia rawi dia paling banyak riwayat. Antaranya Jabir yang meriwayatkan Nabi solat jenazah ghaib kepada Najasyi. Berapa kali takbir? Yukabbiruha, Nabi bertakbir pada solat itu 4. Kemudian ada riwayat lain pula yang menyatakan Nabi salat ala qabri ba'dama dufin. Nabi salat jenazah di atas kubur Imra'atun Sauda. Hadis Siak tu yang bila dia mati tu Nabi tak, orang sahabat tak bagi tahu Nabi. So Nabi marah tu. Ini ada khilaf sama ada dia lelaki ke perempuan.
tapi dia memang orang yang memang marhain sangatlah, kedudukan dia memang rendah sangat. So sahabat tak bagi tahu Nabi. Nabi pergi ke kubur dan Nabi buat apa? Nabi solat jenazah. Berapa takbir? 4 kali takbir. Ada tak riwayat lebih daripada itu? Ada. Ya, seperti mana riwayat yang dibawa oleh Abdul Rahman ibn Yasar, ya, yang menyatakan bahawa Zaid ibn Arqam dia solat jenazah, kadang dia buat 4, kadang dia buat 5. So bila orang tengok 5 tu, riwayat ni tak banyak dibawa. Antaranya Zaid ibn Arqam bawa riwayat ni. So bila tanya 5, kenapa kamu buat 5? Dia kata Nabi SAW melaksanakan takbir seperti itu. So terima tak? Diterimalah kerana dia telah nisbahkan kepada Nabi SAW. Tapi macam mana para ulama tarjih? Sebab itu kita buat 4 hari ini. Kerana hadis berkaitan dengan solat jenazah yang 4 takbir itu, dia daripada segi bilangan rawinya lebih ramai, lebih banyak. Okey. So dalam hadis ni, Abu Bakar, kedudukan Abu Bakar dan Umar dalam hadis itu tidak membawa maksud ramainya rawi, kerana itu bukan rawi, itu orang yang wujud dalam penceritaan. Tetapi antara sebab diletakkan nama itu adalah untuk mengangkat kemuliaan kisah itu. Ha, ya. Sebab itu peristiwa hatta kisah Zul Yadain Nabi tertukar salat, terkurang rakaat itu pun disebutkan bahawa dalam jemaah itu adanya Abu Bakar dan juga Umar. Ya? Baik, okey, sambung. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhhurina fa abta'a alaina wa khashina ay yuqta'a dunana wa fazi'na faqumna. Ya. Cuma lalu beliau baginda beranjak pergi dari sekeliling kami dan terlambat untuk kembali. Nabi pergi, tiba-tiba Nabi macam hilanglah. Kemudian Nabi tak balik kepada kami. Kata Abu Hurairah, sampai-sampai kami khawatir kalau baginda terperangkap, tertangkap oleh musuh atau tertimpa satu musibah. Ya, baik. Fakuntu awwala man fazi'a fa kharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu ha'itan lil ansar li bani Najjar. Ya. Fadurtu bihi hal ajidu lahu baban falam ajid. فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. Ya, baik. Terus kita baca dulu. Okey. Kami semua berdiri untuk mencari dan orang yang paling awal mengkhawatirkan keadaan baginda adalah aku, kata Abu Hurairah. Maka aku pun keluar untuk mencari Rasulullah SAW hingga sampai pada sebuah kebun yang bertembok milik kaum Ansar dari Bani Najjar. Bani yang popular lah, isteri Hashim, ibu Abdul Muttalib daripada Bani Najjar. Ya. Aku pun mengitarinya dan dengan harapan akan mendapatkan sebuah pintu masuk. Mengitari itu pusing, keliling ya, tembok itu. Ya. Sebab apa? Sebab dalam pencarian itu Abu Hurairah sampai ke satu kebun milik satu Bani Najjar yang berpagar. Pusing keliling nak cari pintu masuk, tetapi aku tidak mendapatkannya. Dan ternyata ada sebuah sungai kecil yang mengalir ke dalam kebun. Lalu aku menerobos masuk melalui saluran itu seperti seekor musang dan akhirnya aku bertemu Rasulullah SAW. Clear tak? Biasa saluran ni kat bawah lah. So masuk ke bawah. Lubang tikus. Zaman serama tu pada panggil lubang tikus lah, fly. Saya tak nak fly lah. Bawah. Baik tuan. Imam sekolah. Bismillah. Aircon ni tutup lah. Pakai sweater panas pula. Tadi sebab dia pasang. Tekan dia. Ha? Boleh tolong? Boleh tekan dia? Tutup belakang. Ah, tu ada suih. Ah, okey. Baik. Jazakumullah khairan. Okey, sambung. Okey. Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Abu Hurairah faqultu na'am ya Rasulullah qala ma sya'nuk? Qultu kunta baina udhhir
kuntu baina adhurina faqumta faabta'ta alaina fakhashina an tuqtata'a dunana fafazi'na. فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه قال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من ورائي هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستقيما بها قلبه فبشره بالجنة. Okay, kita sambung dulu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah itu kamu wahai Abu Hurairah? Aku menjawab, benar ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, sedang apa kamu? Ataupun kalau ikut teks bahasa Arab ni, apa cerita kamu ni sampai cari aku sampai ke tahap itu? Ya, baik. Aku menjawab begini wahai Rasulullah, engkau tadi sedang bersama dengan kami, lalu tiba-tiba engkau pergi meninggalkan kami dan lama tidak kembali hingga kami mengkhawatirkan keselamatanmu. Okey, maknanya Nabi pergi itu mungkin Nabi isyaratkan sementara dan aku akan kembali. Benda ni biasa. Macam ada seorang sahabat, seorang dia tak boleh tidur, Abu Dzar. Dia malam tak boleh tidur, kemudian dia berjalan malam. Kan? Kita tak boleh tidur buat apa? Kita dah ada handphone kan. Dulu kalau tak ada handphone keluar ke mamak contoh. Ya, Abu Dzar keluar. Tu dia tengok bila keluar tu nampak Nabi. Nabi sedang berjalan sendirian. Nabi kalau berjalan sendirian maknanya pada malam hari tu kebiasaan Nabi akan menerima wahyu. Dan itulah bila Abu Dzar ikut Nabi dan Nabi SAW mengisyaratkan supaya ia tunggu seketika. Nabi nak pergi. Satu. Dan di situ Nabi SAW mendapatkan wahyu. Antaranya adalah pengampunan daripada dosa besar. Ya? Ha, itu biasa. Ya? Baik. Aku pun menjawab begini, wahai Rasulullah. Engkau tadi sedang bersama kami, lalu tiba-tiba engkau pergi meninggalkan kami dan lama tidak kembali. Hingga kami mengkhawatirkan keselamatanmu, terutama aku, wahai Rasul. Wahai Rasulullah. Kemudian aku pun berusaha memasuki kebun ini dari sebuah lubang yang sangat sempit sebagaimana seekor musang. Abu Hurairah cerita balik. Nampak? Inilah teks yang membawa kepada maksud Abu Hurairah terlibat dalam kisah ini. Baik. Maknanya kalau terlibat dalam kisah ni, bila Nabi tuturkan hadis ni? Sekurang-kurangnya adalah pada tahun 7 Hijrah dan ke atas. Ha, itu kita kena tahu daripada segi tarikh tu. Hadis Jibril. Hadis Jibril kan? Jibril datang Umar, yang diriwayatkan oleh Umar. Okey, hadis Jibril yang Ibnu Umar ceritakan semula daripada Umar itu, ketika mana, ingat lagi tak? Dua orang datang daripada Basrah cerita tentang masalah Ma'bad Al-Juhani Qadariyah. Kan diceritakan hadis tu. Hadis tu berlaku bila? Ya, yeah. Dikatakan bahawa hadis Jibril itu kan ada dua riwayat, satu Abu Hurairah. Kita baca dalam Sahih Muslim tu. Ingat lagi tak? Tak ingat, tak apalah, saya cerita je. Ada dua kisah Jibril tu. Version dia hampir sama tapi ada perbezaan yang nyata. Ya. Okey, antaranya dalam hadis Abu Hurairah haji tak ada. Ramai daripada para ulama mereka meletakkan itu adalah maksud peristiwa yang sama. Ya. Tetapi bila diteliti betul-betul, kisah penceritaan itu amat berbeza. Ada pendapat lain menyatakan hadis Abu Hurairah Jibril datang itu berlaku dahulu, berlaku lebih awal. Kemudian berlaku pula kali kedua, yang mana Nabi sedang duduk dan Jibril datang duduk yang bertemu lutut Nabi dengan lutut baginda itu. Dan yang itu adalah riwayat Umar. Jadi yang itu, hadis tersebut, dia berlaku bila? Dikatakan itu berlaku selepas 10 Hijrah, yakni berlaku selepas daripada diwajibkan haji ataupun selepas Nabi melaksanakan haji. Maknanya hujung betul hayat Nabi. Ada yang menyatakan setelah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Dikatakan sebahagian para ulama tafsir menyatakan ayat terakhir, dan aku telah redha, saya ambil terjemahan yang hujung lah, ya, pada hari ini aku telah sempurnakan agamaku dan aku telah redha Islam sebagai agama, kan, hadis ayat tu.
Kemudian selepas daripada itu, bila Nabi pulang ke Madinah, dan berlakulah peristiwa Jibril itu datang daripada segi peristiwa. Sebab itu bila kita lihat hadis Jibril itu, dia macam khulasah. Khulasah ni maknanya summary. Islam tu apa? Mula-mula cerita tentang Islam, lepas tu cerita tentang iman, lepas tu tentang ihsan, lepas tu tanda kiamat sebagai isyarat yang akhir akan dilalui oleh umat manusia ini. Itu daripada segi tarikh dia. So bila Abu Hurairah terlibat dalam satu-satu peristiwa, makna peristiwa itu memang berlaku hujung, maknanya berlaku di fasa akhir hidup Nabi, kurang-kurangnya tahun 7 Hijrah dan ke atas. Sebab Abu Hurairah masuk Islam tahun 7 Hijrah. Baik. Aku masuk sebagaimana seekor musang dan mereka para sahabat yang lain ada di belakangku, ya. Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Hurairah, ya, sambil menyorongkan kedua sandal. Ah, ni cerita sandal ni. Ah, ni. Okey. Eh, jangan main-main tuan-tuan. Hadis ni, tuan-tuan tak cari, search kat YouTube. Tapi bahasa Arab lah yang saya jumpa. Ar-raddu ala man, saya kata siapa, apa tajuk dia? Dia kata, bangkangan ke atas orang yang menolak kemuliaan capal. Dia baca hadis ni. So, kita baca. Saya kalau kuliah maghrib kan, subuh ke masjid surau kan, kadang-kadang yang datang kuliah tu ialah masjid umum kan, duduk depan pakai capal, kuliah kopiah capal kan, duduk depan kan, saya lain macam saya tengok dia kan. Hari tu pernah saya sebut sekali pasal capal, surau mana saya tak ingat. Saya tak perasan dia pakai kepiah, sebab dia pakai kepiah menongging gitu ke belakang. Lepas tu saya sebut-sebut tu, dia buka kepiah, dia tengok kan. Lepas tu dia angkat tangan. Ustaz macam ni ya Ustaz? Dia kata tak ada lah Ustaz. Dia kata saya beli je, dah orang jual, dia kata. Kan, saya tengok trend orang pakai, yalah, bukan semua orang pakai. Tu kita tak boleh lah tengok orang pakai tu, kita terus kata dia ni Al-Capaliun dah. Kan, ya. Dia mungkin dia tengok trend, ramai je orang macam tu hari ni, tengok trend dia beli kan. Tapi yang macam orang buat cap tu lah, yang bisnes tu kan, itu memang buat duit sungguh, ambil beberapa orang personality pergi jual kan. Jadi tak apalah. Okey, wahai Abu Hurairah, sambil Rasulullah menyorongkan ataupun menolak kedua sandalnya ini, kemudian pergi dan bawalah kedua sandal ini. Siapa yang bertemu denganmu di luar kebun ini dan dia bersaksi dengan sepenuh hati bahawa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka khabarkanlah padanya bahawa dia akan masuk syurga. Okey, ini poin hadis ni. Poin hadis ni duduk kat sini. Bukan yang capal tu, yang siapa yang beriman bersaksi dengan sepenuh hati dengan kalimah la ilaha illallah, ya, khabarkan pada dia, dia akan mendapat syurga. Tapi problem dengan Nabi tolak capal ni, pasal apa tuan-tuan? Kenapa Nabi tolak capal baginda? Macam mana untuk meyakinkan sahabat kat luar yang Abu Hurairah dapat berita tu daripada Nabi SAW kat dalam kebun tu? Faham tak? Jelas tak? Sahabat lain tak masuk ni, sahabat lain kat luar. Abu Hurairah seorang masuk macam musang kat bawah. Abu Hurairah kata, ni kat belakang aku, dia orang ada kat luar ni. So Nabi sebut tentang perkataan ini. Siapa beriman dengan sepenuh hati kalimah ilallah, basyirhu bil jannah. Khabarkan kepada mereka dengan tentang syurga. Jadi Abu Hurairah nak bagi tahu sahabat kat luar tu, untuk menguatkan kenyataan Abu Hurairah tu, Nabi kata, kamu bawa keluar sandal aku ni. Sandal aku semua orang kenal. Kan? Okey, berjadi hujah tak? Macam mana? Hai, nampak dah goyang dah. Okey. Inilah tuan-tuan, kefahaman agama ni dia adalah anugerah daripada Allah Azza wa Jal. Okay. Tuan-tuan jangan pelik kalau tengok seorang ulama dia menyatakan Syiah mazhab daripada Islam, walaupun dia mufti sebuah negara ke dan sebagainya. Kerana kefahaman agama ni dia milik Allah Taala. Dia memang milik Allah. Tuan-tuan tengok perbahasan sebenarnya, kalau kita tengok pecahan Mu'tazilah ke apa ni, kita apa ni, kita ambil yang besar-besar, Khawarij yang menyatakan dosa besar, apa ni, dosa besar, apa ni, kafir terus,
ataupun fahaman yang menyatakan tentang dosa tak ada kaitan langsung dengan iman seperti Murji'ah, ataupun fahaman yang manzilah bainal manzilatain Mu'tazilah, iman pun tidak, kufur pun tidak, ya. Ini semua adalah berpunca daripada silap faham mereka kepada nas, terutama nas-nas yang kita dapat lihat dan kita telah baca dalam kitabul iman ini. Mereka nak faham tentang, sebab perasan tak, beberapa hadis yang kita dah baca semuanya berkisar tentang la ilaha illallah, percaya, beriman betul, syurga. Tak sebut tentang amal. Nampak tak? Sebab itu, sebab tu benda ni, agama ni dia satu benda yang sangat-sangat berhajat kepada kefahaman, dan kefahaman ini adalah salah satu daripada anugerah daripada Allah Azza wa Jal. Ayat Quran alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ayat Quran mereka-mereka yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan baring. Apa kita faham? Majoriti ulama memahami maksudnya adalah orang yang sentiasa mengingati Allah, tapi ada orang yang faham kena berzikir berdiri, lepas tu duduk, lepas tu baring, berguling dan sebagainya. Dia boleh faham macam tu. Macam satu majlis yang saya masuk kat Mesir tu, saya pernah cerita dengan tuan-tuan, tersalah masuk majlis. Kan? Saya dia orang berdiri, saya berdiri, dia orang duduk, saya duduk. Bila dia orang berguling, saya cabut lari sebab saya tengok ini dah bukan dah ni. Dulu peristiwa mula-mula saya sampai Mesir. Mesir kan ada semua benda. Kan kita nak jumpa yang sunnah pun ada, yang karut pun ada. Kan? Ada orang boleh faham macam tu. Macam mana kita nak kata, macam mana dia boleh faham macam tu? Allah alam. Cerita sandal ni punya senang. Nabi bagi kepada Abu Hurairah untuk menguatkan kenyataan beliau ketika keluar balik nak khabarkan tentang syurga bagi orang yang memahami la ilaha illallah. Ada orang memahami tentang mengambil kemuliaan, ya, sampailah dijadikan ia sebagai satu simbol yang dipuja. Kan? Yes, cukup. Tak boleh panjang. Abu Hurairah lanjutkan cerita, ya. Baik. Kat mana saya berhenti tadi? Mustaqif kana awwalu man laqitu Umar faqala ma hatani na'lani ya Aba Hurairah faqultu hatani na'la Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'athani bihima man laqitu yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan tadi saya sebut mustaqiman, mustaqinan, ya, yakin, ya, mustayqinan biha qalbuhu bashartuhu bil jannah fadaraba Umar biyadihi bayna thadiyya fa kharartu listi faqala irji' ya Aba Hurairah faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faajhashtu buka'a wa rakibani Umar faidha huwa ala athari faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma laka ya Aba Hurairah qultu laqitu Umar fa akhbartuhu billadhi ba'athani bih fa daraba bayna thadiyya darbatan kharartu listi qala irji fa qala lahu Rasulullah ya Umar ma hamalaka ala ma fa'alta qala ya Rasulullah bi abi anta wa ummi أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. Baik. Adapun sahabat yang pertama kali aku jumpai adalah Umar ibn al-Khattab. Ia bertanya, sepasang sandal siapa itu wahai Abu Hurairah? Aku menjawab, ia adalah kedua sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menyuruhku membawa kedua sandal ini. Siapa yang aku jumpai dan dia bersaksi dengan sepenuh hati bahawa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka aku diperintahkan untuk memberinya khabar gembira bahawa dia akan masuk syurga. Apa Umar buat? Umar ambil selipar, buah atas kepala. Tak. Ya. Ha? Kalaulah Umar memahaminya di situ ada kemuliaan khusus, isyarat daripada Abu Hurairah bawa sandal Nabi tu, pasti Umar dah buat sesuatu. Kalaulah dengan bawa sandal tu ada special case pada sandal itu. Itu tak ada. Itu tak berlaku.
Apa Umar buat? Dia pergi pukul dada Abu Hurairah lagi ada. Jangan pukul orang pakai kepiah sandal. Jangan pukul orang pakai kepiah capal. Okey. Siapa yang aku jumpa? Dah baca. Lantas Umar memukul dadaku dengan kedua tangannya hingga aku terduduk sambil berkata. Normal lah orang Arab. Jangan tuan-tuan rasa macam pelik sangat apa main pukul dada ni. Tak, dia itu kebiasaan. Ya. Kalau orang Arab tanpa kepala kan gurau. Lepas tu ada larangan pukul kepala. Saya kena dulu dekat Mesir. Dia pun pakcik tua lah, pukul kepala saya. Bom bagi ke belakang. Ya walad, aiz moyah, dia kata. Saya beli air mineral, pegang air mineral. Dia nak air mineral tu. Minta lah elok-elok. Lempang kepala saya daripada belakang. Dia orang ni, aduh, dia orang... Itulah balik beza jadi ustaz, orang hormat dan sebagainya. Kat Mesir, tak ada orang Mesir peduli. Betul. Dia bukan tak tahu, kita ni bila tengok orang Malaysia, dia tahu dah pelajar Azhar. Dan dia tengok pelajar Malaysia ni tak adalah pelajar lain dekat Azhar tu melainkan pengajar Islam. Dia lempang kepala semacam je. Ada, saya tak lupa cerita tu. Baik. Lantas Umar memukul dadaku sampai aku terduduk. Kembalilah wahai Abu Hurairah. Kemudian aku kembali kepada Rasulullah sambil menahan air mata. Dan Umar menyusulku. Rasulullah SAW bertanya kepadaku, apa yang terjadi kepadamu wahai Abu Hurairah? Aku menjawab, aku bertemu dengan Umar dan aku mengatakan sesuai yang engkau perintahkan. Lalu ia memukul dadaku dengan tangannya hingga aku terduduk sambil berkata, kembalilah. Maknanya Umar kata, kembalilah kamu kepada Rasulullah. Umar takut kok Abu Hurairah ni Nabi cakap lain. Dia cakap lain. Sebab kalimah tu, siapa beriman mustaiqinan, yakin betul dengan kalimah la ilaha illallah, khalas, syurga. Okey, yang ini yang jadi pokok perbahasan. Sebab Nabi tak sebut tentang amalan. Sebenarnya bila, kalau kita tak lanjutkan hadis ni, kalau kita kata apa yang kita faham setakat beberapa hadis yang kita baca tentang masalah ni, adakah amal tak beri efek langsung? Kalau kita tengok zahir hadis, memang amal tak beri efek. Dan tak peliklah kenapa ada fahaman-fahaman yang menyatakan amal tak beri efek kepada iman itu, kepada untuk syurga ke tidak. Ya? Tapi kalau kita tengok, sebelum kita baca, kita dah tahu dah Umar marah ni sebab Umar ada satu pemikiran. Kalau benda ni tersebar, orang akan cukup dengan benda ni dan mereka tak beramal. Kalau kita fahami apa yang Umar faham, Umar juga seakan memahami cukup dengan kalimah tauhid, khalas. Cukup. Tak payah beramal, maka itu adalah jaminan ke syurga. Para ulama bahaskan macam-macam. Ada yang membahaskan tentang kalimah tauhid adalah maksudnya adalah perkara yang menyebabkan seseorang itu macam mana pun dia akan ke syurga akhirnya walaupun dia pun dia di azab. Ada yang memahami begitu. Okey. Baik. Okey. Saya nak sebutkan, saya sebut dulu sebelum saya habiskan hadis ni. Saya melihat bahawa dalam kebanyakan pandangan yang diutarakan oleh para ulama, walaupun kita tak habis lagi Kitabul Iman. Kitabul Iman ni paling banyak hadis dalam Sahih Muslim, ada lebih kurang 300 hadis kalau yang asal lah, kalau kita tengok dalam Kitabul Iman. Kalau kita lihat keseluruhan daripada bicara iman ini, banyak perkara yang kita perlu tahu dan banyak perkara yang kita perlu lihat. Pertama, kita kena lihat latar masyarakat sahabat ataupun umat Islam di zaman Nabi, yang mana mereka hidup dalam kelompok adanya satu golongan yang dipanggil munafiq. Munafiq ni dia ucap tak la ilaha illallah? Dia ucap. Tapi adakah dia yakini kalimah itu dalam hati dia? Tidak. Dia tidak langsung memegang. Sebab itu saya katakan bahawa munafik hakikat sebenar dia tidak Islam. Apa bukti dia? Allah melarang Nabi untuk salatkan jenazah orang munafik. Tak ada seorang yang masih Muslim yang dilarang untuk disalatkan jenazahnya. Tak ada. Teruk macam mana pun dia hidup, hatta dia mati kerana hudud yang dia terima pun, dia tetap seorang Muslim dan wajib untuk disalatkan. Tapi bila Allah larang untuk Nabi mensalatkan jenazah orang munafik, makna mereka bukan Islam. So kalau kita ambil latar itu, sesuai tak Nabi kata tentang, Nabi mention tentang la ilaha illallah ni masuk syurga? Sesuai tak? Sesuai. Bukan makna menafikan amal, tetapi sebagai untuk mengukuhkan situasi pada masa itu. Islamnya para sahabat ini, mereka berada dalam kelompok munafik yang mengakui kalimah la ilaha illallah tetapi tidak meyakininya. Okey.
Ini antara pandangan yang diutarakan. Antara lain yang kita lihat, para ulama membahaskan, bila Nabi kata orang yang beriman dengan la ilaha illallah, adakah dia mutlak la ilaha illallah sahaja tanpa ada perkara lain, atau la ilaha illallah itu merangkumi beberapa perkara lain? Ini juga perbahasan. Sebab kalau kita tengok la ilaha illallah itu, bila disebutkan la ilaha illallah dalam beberapa hadis lain, mesti diikuti dengan hadis umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, sambungan wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. So ada amalan tak? Ada. Maknanya Nabi sebut la ilaha illallah itu maklum difahami oleh para sahabat, kalau Nabi sebut la ilaha illallah maknanya dia diikuti dengan solat dan juga zakat yang menunjukkan amalan. Sebab itu bila Abu Bakar nak perangi Yamamah, Umar larang, Umar kata mereka dah ucap la ilaha illallah, Abu Bakar kata aku tak akan bezakan orang yang menolak salat dan menolak zakat. Walaupun mereka telah mengucap la ilaha illallah tetapi tetap diperangi oleh Abu Bakar. Sebab tu kalau kita fahami dengan kalimah la ilaha illallah sahaja tiket mutlak untuk seorang ke syurga, itu bukan kefahaman yang benar. Tidak. Kita mengakui bahawa dosa ada efek kepada manusia yang boleh menyebabkan manusia terjun kepada azab. Amalan yang baik dia ada efek kepada kita yang mana dia boleh membawa ke syurga. Tetapi hakikat asas bagaimana seseorang itu ke syurga, dia perlu meyakini kalimah la ilaha illallah dengan maksud dia kena laksanakan kewajipan di bawah la ilaha illallah itu. Solat, zakat, puasa dan juga haji. Yang itulah maksudnya. Sebab itu saya kata tadi hadis Jibril tadi itu dia datang bila? Itu yang saya mention tentang hadis Jibril, kerana dia datang, peristiwa itu berlaku tatkala akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita panggil akhirnya sebagai rukun Islam. Jadi amalan-amalan yang lain, kita akui amalan-amalan yang lain kita buat, datang majlis ilmu apa semua ni, ini bukanlah amalan yang asas untuk menentukan syurga dan tidaknya seseorang itu. Mungkin ada orang tak datang majlis ilmu dan sebagainya, entah macam mana dia dapat ilmu cara lain, ya, ataupun orang yang terhad. Zaman Nabi ada orang yang tak alim pun, badui-badui yang pelik-pelik dan sebagainya, tapi ada jaminan, ada petunjuk yang mereka akan mendapat kebaikan, ya, berdasarkan iman yang mereka ada itu. Kalau kita tengok badui itu sejauh mana kefahaman dia, yang kisah Aynallah itu kan, itu adalah soalan Nabi kepada seorang jariah perempuan, hamba kan, yang disepak oleh tuan dia, sahabat. Cuma tuan dia rasa bersalah dan dia bawa kepada Nabi. Nabi tanya dia, Aynallah, di mana Allah? Dia jawab, Allahu fis sama. Nabi kata dia ni mukminah, dia seorang perempuan mukminah dan wajib untuk kamu membebaskannya sebagai balasan kamu sepak dia tadi. Itu. Okey. Boleh tak? Ada soalan tak? Okey, clear. Sebab kena jelas benda-benda macam ni. Kitabul Iman kita baca memang macam ni. Kalau, dan yang paling hikmah saya nampak, kita boleh nampak macam mana firqah-firqah yang menyeleweng ni, mereka boleh wujudkan fahaman-fahaman macam tu. Fahaman yang kata amal tak ada kaitan langsung dengan iman, sebab mereka baca hadis-hadis Kitabul Iman tak menyerangkan tentang amalan. So, menunjukkan macam amalan tu part yang lain, macam satu part tambahan. Maka bagi siapa yang beriman betul-betul la ilaha illallah, cukup. Sebab itu yang dikhawatirkan oleh Umar Ibn Khattab dulu. Tengok tu Umar jawab apa. Kebenar Rasulullah bertanya kepada Umar, apa yang membuatmu melakukan demikian wahai Umar? Umar menjawab, ya Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu. Apakah benar engkau mengutus Abu Hurairah dengan membawa kedua sandalmu dan berpesan padanya bahawa siapa yang bertemu dengan Abu Hurairah sedangkan ia bersaksi bahawa tidak ada ilah sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dengan sepenuh hati, maka khabarkanlah bahawa dia akan masuk syurga? Rasulullah SAW menjawab, ya, benar. Okey. So kita kena faham di sini, maksud beriman la ilaha illallah ni dengan package dia sekali. Bahasa yang paling mudah kita faham. Package dia tu, itulah yang ada dalam rukun Islam tadi. Okey. Lalu Umar berkata, sebaiknya jangan engkau lakukan itu wahai Rasulullah. Umar nasihat Nabi. Umar kata, jangan engkau sebarkan. Sesungguhnya aku khawatir kalau manusia hanya bergantung pada kalimah syahadah. Dan biarkanlah mereka beramal ya Rasulullah.
biar kekal letak nanti bergantung pada kalimah itu, dan mereka akan meninggalkan amalan, sedangkan amalan ini ada efek kepada kebaikan dan keburukan kita di hari akhirat nanti. Dia memang ada efek, memang tak dinafikan. Apa tujuan kita banyak beramal? Ya, kita tahulah ini dalam pengajian yang bersifat raqaik kan. Kalau kita pernah attend, ustaz-ustaz kita mesti sebut apa tujuan kita beramal. Mestilah nak banyak amalan. Apa pentingnya banyak amalan itu? Satu, menutup keburukan sebagai mukaffirat, sebagai penembus kepada keburukan dosa. Antara lain, meningkatkan darajat kedudukan dalam syurga. Antara lain, ya, bukti, salah satu tasdik keimanan. Sebab al-amal itu merupakan tasdikul iman. Amal adalah perkara yang membuktikan kedudukan iman seseorang. Antara lain sebab kita beramal adalah untuk kesegeraan mahsyar. Itu salah satu. Sebab mahsyar Allah nak hitung macam mana? Seniority, siapa lahir dulu, siapa Islam dulu. Kebanyakan majoriti para ulama menyatakan hisab akan dinilai kepada mereka yang lebih banyak akan amalnya terlebih dahulu. So siapa yang paling banyak, maka mereka akan dihisab terlebih dahulu berbanding dengan orang yang lebih sedikit amalnya. Ya, satu perkara yang sangat tidak tepat kalau kita menyatakan amal tidak ada efek dalam urusan akhirat seseorang. Okey. Baik, insya-Allah. Sambung. Dan biarkanlah mereka beramal ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, maka biarkanlah mereka tidak mengetahui hadis ini. Habislah. Jadi hadis ni tak ada syahid pun, tak ada. Ya, yang dengarnya Abu Hurairah dan juga Rasulullah. Tapi sampaikan kepada kita pada hari ini sebab ya Abu Hurairah sampaikan kepada tabi'in dan seterusnya sampailah kepada Imam Muslim. Demikian. Okey. Rezeki buat kita kan. Mungkin sahabat pun tak tahu peristiwa ni. Yang lainnya, cerita ini. Ya. Baik. Ada satu hadis lagi yang menyokong kisah ini, ceritanya hampir sama. Kedua-dua hadis ini sebahagian para ulama meletakkannya sebagai dalil jawaz kitmanil ilm, iaitu keharusan untuk menyembunyikan sebahagian ilmu demi maslahat umat Islam, demi kebaikan umat Islam. Walaupun hukum asal masalah ilmu tidak boleh disembunyikan. Ilmu tidak boleh disoroklah, maknanya kita tak bagi ke ataupun kita tak katakan perkara yang benar, tetapi boleh kita menyembunyikan beberapa perkara atas dasar kemaslahatan manusia. Okey. Kalau Syekh dah kata sebelum exam kan, tahun ni aku bagi lulus semua, contoh tahun ni tahun terakhir saya khidmat, dalam hati Syekh tu memang dia nak bagi tahu dia nak luluskan semua, dia ada hak lah kan. Lecturer dia kalau nak luluskan seorang pelajar, ini pun kena sembunyikan. Takut ada yang lari. Jangan bagi tahu. Yang nampak, sembunyikan. Okey. Baik. Tak apa-apa. Okey. Kalau Syekh takkan nak bagi tahu. Kalau Syekh bagi tahu, memang dia nak luluskan semua, pelajar akan jadi buat lebih kurang. Begitu. Usaha tak ada. Ataupun Syekh kata, siapa yang dapat skor markah sekian, aku bagi lulus semua. Contoh. Jadi nak, kalau orang tahu, maka orang akan cukup berpada, ala kadar kita panggil. Asal lulus dah lah, sebab Syekh nak bagi, lepas semua. Demikian. Hilanglah usaha seseorang itu. Baik. An Mu'az bin Jabal qala, kuntu ridfan Nabi SAW. Kata Mu'az bin Jabal, aku pernah dibonceng Nabi SAW dalam satu perjalanan. Tatkala kita menumpangkan orang lain, sahabat kita, maka ingatlah bahawa itu adalah kesukaan Nabi SAW. Okey? So dapat pahala sunnah tambahan. Ya, tatkala kita menumpangkan sahabat kita. Baik. Laisa baini wa bainahu illa mu'khiratur rahal. Kata Abu Hurairah, kata Mu'az bin Jabal, tidak ada pemisah antara aku dan Nabi kecuali pelana. Pelana itulah yang atas, tahu kan pelana kan, lapik duduk tu. Baik. Faqala ya Mu'az bin Jabal, kata Nabi, wahai Mu'az, qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Aku menyahut seruan Nabi. Thumma
sara sa'atan, ya. Kemudian beberapa saat kemudian, ya, Rasulullah summa qala, ya Mu'adz bin Jabal, Nabi panggil lagi aku. Faqultu labbaik ya Rasulullah wa sa'daik, ya. Summa sara sa'atan, summa qala ya Mu'adz bin Jabal, faqultu labbaik ya Rasulullah wa sa'daik, qala, sampai tiga kali berlaku Nabi panggil, Nabi diam. Lepas tu Nabi panggil lagi, Nabi diam. Kalau Nabi diam macam tu, tandanya apa? Nabi menerima sesuatu daripada Allah Azza wa Jal. Kisah yang haji tu, bila difardukan haji, kan sahabat tanya kan, afikul li'amin nahuj, adakah kita nak berhaji pada setiap tahun? Nabi diam. Sebenarnya jawapan Nabi pada masa tu, Nabi diam dulu. Itu dalam teks yang sebenar. Bukan Nabi terus jawab, Nabi diam. Sebab Nabi pun Allah tak khabar setiap tahun ke. Jadi soalan tu bagi Nabi logik jugalah untuk dia bertanya, kan? Sebab bila kata wajib, solat berulang, puasa berulang, zakat berulang. So logiklah sahabat tu tanya, afikul li amin nahuj, adakah kita nak berhaji setiap tahun? Nabi diam. Dan semasa diam itu Nabi diwahyukan oleh Allah Ta'ala, ya, Nabi kata kalau aku kata na'am, dia akan jadi wajib, kan? Ha, tapi dia dikira sebagai perkara yang as-sukutu anhu, masalah berulang tiap tahun, perkara yang didiamkan, maka dia tak jadi hukum. Eh? Baik. Kemudian kenapa Nabi diam? Kerana Nabi menerima sesuatu di sini, dan akhirnya Nabi tanya, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad? Adakah kamu mengetahui apakah hak Allah ke atas hamba? Ya, hambanya. Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka sahabat kata, Mu'az kata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, kata Nabi, fa inna haqqallahi 'alal ibad, sesungguhnya hak Allah ke atas hambanya, ayya'buduhu, hamba itu menyembahnya, wala yushriku bihi syai'an, dan dia tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. Summa sara sa'atan, lepas tu Nabi senyap. Nabi diam, senyap. Ya. Macam inilah, macam orang yang apa ni kita nak kata, macam orang yang pakai phone, macam terima arahan macam tu lah. Tapi taklah Nabi macam tu. Tapi maknanya Nabi menerima sesuatu. Mungkin masa tu masih berjalan. Macam maksudnya conversation tu belum habis, tapi Nabi dah bagi tahu Mu'az. Sebab excited tu Nabi nak bagi tahu tentang satu kebaikan untuk umatnya. Terputus kat situ, ya. Sesungguhnya hak Allah ke atas hambanya, apabila hambanya beribadah menyembahnya tanpa mensyirikkannya, Nabi senyap. Summa sara sa'atan. Nabi senyap seketika. Qala ya Mu'az bin Jabal, Nabi panggil balik. Wahai Mu'az. Mu'az pun jawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Labbaika tu maksudnya menyahut seruan lah, kalimah menjawab seruan. Masa Allah panggil Adam pun, Adam jawab benda yang sama, labbaika, labbaika wa sa'daik. Sebab itu kita panggil labbaika Allah, ya. Labbaika Allah tu apa? Talbiyah, itu menyahut seruan Allah, menjemput kita sebagai tetamu di rumahnya. Ha, macam tu. Qala, Nabi tanya, hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allahi idza fa'alu dhalik? Adakah kamu mengetahui apakah hak hamba ke atas Allah apabila mereka telah melakukan yang demikian itu? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala alla yu'adzibahum, ya, bahawa Allah tidak akan mengazab mereka. Hadis ni pun antara, sebenarnya antara hadis yang Mu'az simpan lama dalam diri dia, dan dia tak bagi tahu kerana dia juga berfahaman seperti mana fahamnya Umar. Sebab tu Mu'az Nabi utus ke mana? Yaman. Kenapa Nabi pilih Mu'az? Antaranya sebabnya adalah Nabi tahu bagaimana kefahaman Mu'az pada agama ni. Sebab tu Mu'az simpan hadis ni, dan dia beritahu pun ketika akhir-akhir hayat beliau. Dia bagi tahu itu pun kerana khawatirnya akan tergolong dalam kalangan mereka yang menyembunyikan ilmu. Nampak tak? So Mu'az pun dia faham, kalau disebarkan ini orang akan rasa cukup, kan? Cukup tu maksudnya apa? Cukup tu bukan makna tak solat, tak zakat. Maknanya dia beriman, dia buat yang wajib sahaja, dan mereka tidak berkeinginan untuk menambah amalan, dan itu tak baiklah untuk seorang mukmin. Ha, kan? Dah jaga kewajipan, kena tambahlah amalan-amalan lain, ya, zikir kita dan sebagainya yang sabit, kena buat untuk kekuatan diri kita. Itulah, wallahu alam, insyaallah. Saya buka soalan, kalau ada soalan. Habislah dua hadis saya baca. Okey, ada pandangan, ada soalan. Pandangan tak apa.
Ya. Dia banyak hujah, ada yang hadis palsu. Hadis palsu yang Nabi. Oh, dia sebab antara apa yang ada pada Nabi, maka Nabi beri capalnya kepada Abu Hurairah. So Nabi boleh bagi benda lain. Hujah mereka yang pernah saya dengar lah. Maknanya mereka boleh, Nabi boleh bagi benda lain. Nabi boleh bagi ridak Nabi, Nabi boleh bagi serban Nabi ataupun penutup kepala Nabi ataupun apa-apa, tapi Nabi beri sandal Nabi. Sandal ni, ini bukan hujah kita tau. Soalan tak clear tadi, ini hujah mereka. Ya, sebab sandal ni kita tak bagi kat orang. Betul tak? Kita, saya pernah je tuan-tuan, orang saya masuk pintu lain surau, nak keluar pintu lain, ada seorang tuan haji yang dah pangkat lebih tua daripada ayah kita, pi angkat sandal kita. Saya memang tak tahu nak cakap, nak menangis pun ada rasa. Memang saya tak sanggup lah, tapi dah memang Allah jadikan hati dia macam tu kan. Jadi maknanya apa, kita sandal kita, kita tak tergamak nak bagi orang tolong angkut apa semua kan. Sebab tu kat Mesir banyak sangat aktiviti yang orang duduk tepi jalan tu, zap cuci kasut tu kan. Saya tak pernah buat sepanjang hidup saya. Sebab saya tak tahulah, saya tak sampai hati. Macam itulah cerita dia. Kan? Ha, macam tu. Baik, balik cerita. Jadi Nabi bagi sandal. Sedangkan sandal pada hakikatnya benda yang kita tak bagi pada orang kan. Benda yang kita pijak dan sebagainya, tapi kerana Nabi bagi itu, mereka menyatakan di situ ada kemuliaannya. Sebab tu dibagi, diberi sandal. Itu hujah mereka lah. Ha, tapi kita tak lah. Itu bukan hujah kita, tapi itu hujah mereka. So macam mana nak jawab, pandai-pandai lah jawab. Saya bagi dah antara hujah dia. Yang diambil daripada hadis yang sahih, tetapi disalahfahami akan maknanya. Ada hujah lain, hadis yang palsu, yang Nabi Mi'raj tu kan, bawa naik sandal lepas, hadis tak sahih cerita tu. Sama juga fakhla'na 'alaik, arahan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam kan, arahan Allah kepada Nabi Musa apa ni, buka selipar, dan difahami dengan maksud lain. Difahami dengan maksud Nabi Musa capalnya tidak mulia, tak seperti Nabi, gitulah. Itu cara-cara mereka faham, dan ulama generasi bergenerasi tak pernah memahami hal demikian. Dan capal ni pun dia wujud mutakhir ni je. Kalau kita tengok, dia ada sejarah dia lah, sejarah tarikat yang membawa hal itu, dan mereka lah di antara yang mempelopori hujah-hujah begitu. Dan kebanyakan masalah agama ni, kalau orang yang berhujah dengan hadis yang palsu, bukan saya kata tak apa lagi, tapi nak patahkan senang kan. Hadal hadis maudhu, habis ni nak cakap apa, hadis tu, hadis ni palsu. Tapi kalau orang yang dia berhujah dengan hadis yang sahih, tapi dia tahwil makna, bukan takwil, tahwil terus, tukar terus makna yang daripada makna yang asal, beratlah. Dan kelompok yang berpikiran seperti inilah kelompok yang paling bahaya. Tak tolak nas, guna nas, tapi faham dia dengan bentuk yang lain kan. Liberalism yang ada, saya tengok perhati geng-geng liberalism, bukan geng tolak had, tolak nas, tapi faham nas cara sendiri. Itu paling dahsyat dan paling bahaya. Macam kalau kita tengok Khawarij kan, dia tolak nas tak? Dia mana tolak nas? Ketika Ali hantar Ibnu Abbas berhujah dengan mereka, mereka baca Quran, ayat Quran, tapi mereka faham lain. Mereka faham lain. Demikianlah, wallahu a'lam. Insya-Allah. Baik. Ada soalan lain? Tak ada bentuk. Itu tak tahu dah datang daripada mana. Tak tahu, saya pun tak tahu bentuk tu. Sekata ya kan? Tak tahulah. Saya nampak popular baru-baru ni lah. Tapi logo-logo macam tu saya dah jumpa lama dah. Di Mesir dulu, sekitar tahun 2000 lah, awal 2005-2006 kan, awal-awal saya datang Mesir tu pun saya dah jumpa dah logo-logo macam tu. Cumanya dijadikan sebagai macam apa tu orang panggil, azimat kan, tangkal ke apa, yang orang letak di dinding apa semua tu kan. Allahuakbar, maknanya adalah pelopor dia tu, bentuk itu kan. Sehingga kita tengok dulu, kalau zaman-zaman akhir 90-an dulu tu, orang jual capal betul kan, bentuk itu kan. Macam tu. Wallahu'alam. Ya. Kalau Abu Hurairah masuk Islam lambat kan, kenapa
Ada tiga sebab paling utama. Yang pertamanya, Abu Hurairah ni dia memang tak mahu bekerja dan dia jadi pelajar sepenuh masa. Jadi duduk di sufah belakang tu. Sufah tu dia ialah, ada orang kata orang miskin. Sebenarnya sufah tu bukan untuk orang miskin. Sufah ni Abu Hurairah orang Yaman. Jadi ke dia datang Madinah tu as a student lah, visa student macam tu. Abu Hurairah datang ke Madinah masuk Islam tu. Dan Ahlu Sufah itu menjadi tempat persinggahan orang-orang luar Madinah yang nak jumpa Nabi. Jadi di mana mereka punya lodging tak ada, so di mereka duduk di sufah. Jadi mereka kadang-kadang keputusan bekalan makanan dan sebagainya bersama Abu Hurairah. Itulah sufah, itulah Ahlu Sufah. Tapi salah satu sebab kerana Abu Hurairah ini dia menjadi pelajar sepenuh masa. Kekerapannya adalah untuk mendampingi Nabi, untuk mendapatkan perkataan-perkataan Nabi SAW. Itu satu. Dan yang keduanya, Nabi pernah doakan Abu Hurairah supaya dia tidak lupa apa yang ia dengari daripadaku. Itu satu kes. Ikut logik, Abu Bakar paling banyak untuk riwayat hadis. Tapi Abu Bakar sebut, aku lupa. Ya, Abu Bakar sebut sendiri, bukan tak mahu riwayat, tapi banyak benda aku lupa. Ingat-ingat pun lebih kurang, jadi tak sedaplah nak riwayat balik. Dan yang ketiganya adalah bergurunya Abu Hurairah dengan Aisyah radhiyallahu anha selepas wafat Nabi. Orang yang berguru dengan isteri Nabi semua jadi alim. Itu dahsyat. Para ulama kata pertamanya kerana mereka itu ibarat berguru dengan ibu sendiri, sebab ibu kan, isteri Nabi jadi ibu kan. Yang keduanya kerana itu sebab kenapa Allah wahyukan Nabi bernikah dengan orang-orang seperti itu. Ada sebabnya. Antaranya orang perempuan, wanita-wanita yang bijak, yang mereka itu menyimpan maklumat ilmu dengan baik. Sebelum ni saya sebutkan seorang tabi'in, ingat tak siapa? Lupa dah. Zakwan bin Abdullah ataupun Abu Saleh As-Samani, hamba yang dibeli oleh salah seorang daripada isteri Nabi. Kan? Dia dibeli dan di Juwairiyah, tak silap saya, dan dibebaskan jadi apa? Jadi maula. Khidmat sukarela untuk Juwairiyah dan banyak dia terima hadis daripada Juwairiyah. Jadi tabi'in besar, tabi'in dalam tabaqah yang pertama, tabaqah yang paling tinggi, sebab dia lahir zaman Umar kan, guru kepada Imam Malik, guru kepada Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Uyainah, guru kepada Syu'bah bin Al-Hajjaj dan selainnya, Al-A'mash, itu semua Abu Saleh As-Samman, Zakwan bin Abdullah nama asal. Siapa lagi? Fuqaha Usab'ah, salah seorang daripada Fuqaha Usab'ah, Fuqaha tujuh di Madinah, ada salah seorang namanya Sulaiman ibn Yasar. Sulaiman ibn Yasar antara yang mempelopori pandangan boleh bin lah, bawah 6 bulan kelahiran kan. Itu antara banyak lagi fatwa ada, sahaja saya mention yang tu. Tapi Sulaiman ibn Yasar, dia hamba. Dia dibeli oleh Maimunah. Maimunah beli, bebaskan. Sebab isteri-isteri Nabi, mereka ada peruntukan daripada kerajaan Madinah. Tapi mereka tak mahu bermewah. Jadi mereka, apa yang mereka boleh buat pada masa tu, sahut seruan Nabi, beli hamba bebas, beli hamba bebas. Hamba ni pula bila dah bebas, dia jadi maula sebab dia berterima kasih. So mereka mendampingi isteri Nabi itu untuk mendapatkan manfaat ilmu. Sulaiman ibn Yasar dapat ilmu daripada Maimunah sampai jadi apa? Sampai jadi fuqaha usab'ah, sampai jadi salah seorang daripada tujuh fuqaha di Madinah. Sulaiman ibn Yasar, dia kacak kan orang dia, adik-beradik dengan Atta' bin Yasar. Itu ramailah. Tapi untung Abu Hurairah dia bukan hamba. Tapi dia belajar dengan Aisyah dan mendapat banyak hadis. Begitu. Wallahu alam, insyaAllah. Okey, ada lain? Pakai yang ada lamban tu macam mana tu? Boleh je nak pakai. Tak apalah. Tapi dia masalah benda-benda ni lebih kepada masalah i'tiqad je. Itu je. Iyalah. So bila saya bukan, ada je orang bagi dulu tapi tak tahu dah lepas ke mana. Ada orang bagi hadiah kan. Tapi kalau saya nak pakai itulah, bagi saya, saya pakai memang tak ada intiqad apa. Cuma orang yang salah faham dia akan jadikan hujah tu, ustaz memakai kau pula lebih-lebih. Ada je orang cakap macam tu. Kan, walhal sebab tu benda-benda yang boleh mendatangkan fitnah sebaliknya, walaupun asalnya harus, maka kita jauhilah. Begitu. Habis. Muslimat tak ada?
Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi kita bertemu pada minggu hadapan untuk bacaan hadis-hadis yang seterusnya dalam Kitabul Iman. Wallahu'alam. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.